sekali kan. Oke, teman-teman, welcome back to my channel, channel Irfan, teman-teman. Pagi ini aku mau pergi untuk membawa papan yang aku beli kemarin nih. Kalian masih ingat kan itu konten yang aku kemarin, dan di hari ini tuh aku sudah mulai mau membawa untuk pergi menuju ke rumah pohon, dan aku menggunakan balak-balak ini untuk membawa papan-papannya untuk menuju ke rumah pohon ya, teman-teman. Dan ini papan-papan yang aku beli kemarin. Di hari ini tuh aku sudah mulai mau mengangkat untuk turun di perahu untuk membawa ke rumah pohon aku ya, teman-teman. Dan langsung saja papan-papan yang aku beli kemarin langsung saja aku angkat untuk menuju turun ke perahu aku ya, untuk membawa ke rumah pohon, teman-teman. Dan di sini itu semua papan-papannya sudah mulai aku turunkan di perahu nih, dan wah, cuaca di siang hari ini tuh sangat panas sekali, teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk naik dulu bikin minuman. Wah, seger banget sudah minum minuman. Setelah seger dan minum minuman, langsung saja aku sudah mulai mau menuju nih untuk ke rumah pohonnya ya, teman-teman. Ini perahu yang aku gunakan untuk memuat papan untuk menuju ke rumah pohonnya. Langsung saja perahunya aku dorong menuju ke belakang untuk menuju ke rumah pohonnya ya. Lalu kita luruskan dulu kepala perahunya untuk menuju ke depan gitu. Dan wah, ini suasana kampung aku di siang hari ini. Keren banget bukan? Ini itu destinasi wisata Dusun Lamikumiko ya, di Sawelawi yang ada di Lutara Malangke Barat, teman-teman. Dan wah, akhirnya aku sudah sampai nih di rumah pohonnya, teman-teman. Langsung saja aku dorong-dorong perahu aku ya dengan ponakan aku untuk menuju ke rumah pohonnya, teman-teman. Setelah sampai, langsung saja papan-papan yang aku bawa tadi langsung aku naikkan ke rumah pohonnya, karena papan-papan ini tuh mau aku ambil lantai rumah pohon ya. Wah, pasti keren banget nih nanti jadinya rumah pohon kita, teman-teman, setelah diberi lantai. Dan setelah semua papan-papannya sudah mulai naik, langsung saja di sini itu papan-papannya sudah mulai mau aku pasang nih, teman-teman, buat jadi lantai ya.
Di sini itu langsung saja aku ukur ya panjang gimana panjang papannya, lalu aku potong. Dan di sini itu sudah aku potong nih papannya teman-teman, langsung saja kita pasang ya. Dan pasti di sini itu sangat seru buat kita tempati mancing nanti teman-teman kalau bulan puasa. Dan di sini itu aku juga mau buat di sini teman-teman biar papannya lebih tambah masuk gitu, biar tambah rapat dan biar tambah bagus ya dilihat. Dan di sini itu semua ujung-ujung yang lebih aku potong ya teman-teman, biar kelihatan tambah rapi gitu. Dan wah, sudah kelihatan rapi dan bagus nih rumah pohon aku teman-teman. Di sini itu aku suruh ponakan-ponakan aku untuk mengambil kayu lagi ya, karena aku mau buat atap untuk di depannya gitu teman-teman. Di depan sini biar nanti kalau hujan dari depan itu rumah pohon kita nggak basah ya. Jadi aku mau buat rumah atapnya di sini depan. Mari langsung saja kita buat. Sini itu kerangka-kerangka untuk atapnya gitu aku pasang ya teman-teman.
Nah, kayunya belum cukup, aku menyuruh ponakan aku untuk pergi mengambil kayu nih di sana, teman-teman. Dan waktunya di sini tuh atapnya sudah mulai mau ikat, aku ikat teman-teman. Dan wah, pembuatan atapnya, pemasang atapnya sudah mulai mau selesai nih teman-teman. Dan akhirnya atap dengan lantainya sudah jadi nih teman-teman. Sisa tapaknya aja, tapaknya atau sisa apa ya bahasa Indonesia tapak. Di sini tuh sudah jadi dan begini suasana rumah pohon aku di siang hari ini ya. Pemandangannya keren banget teman-teman. Wah, seru banget nih nanti tempat mancing-mancing kita teman-teman. Tunggu video aku selanjutnya ya di channel Irfan teman-teman atau di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman.